Halo guys, welcome back to my channel. Please support my channel, like and subscribe, okay? Thank you so much. Halo para sahabat-sahabat teknisi semua, salam satu perjuangan ya, guru-guru semua ya. Oke guys, di kesempatan kali ini ya, saya akan meng-share ya mengenai update-nya ada nisel tool ya. Ini rilis update kembali di versi 1.5.1 ya. Di update versi kali ini untuk di ada nih unlock apa nih ya? Ada nisel tool pro ini ya. Mereka lebih berfokus ke MediaTek kali ini ya. MediaTek berchipset MediaTek ya. MediaTek. Untuk update MediaTeknya kali ini dia difokuskan ke brand Vivo guys ya. Untuk di brand Vivo yang new security ya. Ya di sini teman-teman mohon koneksikan internetnya ya. Dan diperbesar layar monitornya ya. Agar terlihat lebih jelas ya. Mohon simak dari awal sampai selesai ya, agar tidak gagal paham. Oke, di sini setelah kita login ke username dan passwordnya, di sini kita klik login ya. Di sini sedang terkoneksi ke servernya. Oke. Sekarang sudah terbuka ya untuk alat ada nisselnya ya. Ya, di sini kita cek ya untuk di tab MediaTek. Ya, di tab MediaTek ini dia untuk fungsionalnya universal guys ya. Berlaku untuk semua brand namun yang berchipset MediaTek ya. Untuk proses kinerjanya di sini bisa auto dan manual ya. Untuk yang manual kemungkinan yang untuk read email ini ya. Dan masih banyak lagi fungsional lainnya yang dieksekusikan secara manual ya untuk di tab MediaTek ini ya. Sangat luar biasa ya, kemungkinan besar ya ke depan ini pasti akan berkembang dengan pesat ya untuk ada nisel tool pro ini ya. Ya di sini untuk apa ya guys ya, untuk penulisan email ya secara manual ya, ataupun penginputan email secara manual ya. Bisa teman-teman ya untuk fungsional di bawahnya. Ya di sini untuk penulisan email secara manual ya, bisa teman-teman lihat ya. Penulisan email secara manual di Oke, sekarang kita cek di tab Vivo ya. Di sini guys ya, upgrade ataupun update besar-besarnya ya untuk di new security-nya ya. Kita lihat ya untuk di mode Broom ini ya. Ini semua MediaTek guys ya. Yang tertera Broom ini dia MediaTek guys ya. Ini untuk tab fungsionalnya ya, tab modul fungsional untuk pengeksekusian untuk meta ya, meta mode. Ini untuk yang MediaTek universalnya ya. Untuk Vivo universalnya sini guys ya. Tidak mesti harus menggunakan model yang tertera ya di sini karena dia universal guys ya.
Oke, di sini kita cek lagi untuk leads modelnya ya. Untuk daftar model Vivo yang terbaru ya. Ya, ini di sini bisa teman-teman lihat ya. Ini Vivo New Security, guys ya. Sudah mendukung SOC terbaru ya. Sepertinya sini sudah ada pembaruan update CPU preloader ya untuk SOC terbaru ya di brand Vivo ini ya. Luar biasa, guys. Itu di TV Vivo New Security yang ini pun sudah support ya. Ya, bisa teman-teman lihat ya, ini Vivo New Security semua ya. Yang berleads teks biru ya. Ini untuk yang EDL, ini yang Qualcomm ya guys ya. Ini untuk Vivo yang Qualcomm ya. Out EDL ya, bisa teman-teman lihat. Untuk out EDL ini yang Vivo yang ter apa ya yang dapat kita teks poin di saat mengeksekusi ya. Untuk Qualcomm pun banyak juga guys kayak. Bisa teman-teman lihat ya, ini untuk Vivo New Security ya yang berteks biru ya. Keterangan teks leads biru ya. Oke, semoga bermanfaat nih buat teman-teman semua. Semoga saja info ini membantu dan bermanfaat buat teman-teman semua ya. Di sini saya akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.